Libur Lebaran tidak lengkap jika belum berkreasi bersama keluarga di tempat-tempat wisata, khususnya objek wisata yang berada di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Seperti objek wisata Bumi Perkemahan Panglima Batur, yang terletak di Kecamatan Teweh Selatan pada Sabtu kemarin ramai dipenuhi pengunjung. Terutama pengunjung yang memakai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Untuk momen Lebaran tahun ini, kawasan objek wisata yang memiliki keindahan panorama alamnya ini terlihat lebih semarak. Pasalnya pada hari itu diagendakan hiburan pentas musik dangdut. Tampak hadir tiap sudut lokasi wisata dipenuhi masyarakat. Rata-rata mereka membawa keluarga, sebagian mereka mengaku warga kota Muara Teweh dan sekitarnya. Ada pula yang sengaja datang dari kabupaten tetangga Murung Raya. Tempat sini, terutama saya juga pernah ikut kegiatan di sini. Terutamanya kan Bumi Perkemahan. Selain untuk Bumi Perkemahan, wisata juga bisa di sini. Makanya saya senang sama abangnya yang di belakang ini. Terus juga tatanan untuk lokasinya juga lumayan bagus. Datangnya sama siapa aja? Sama keluarga, sama anak. Dari mana, Mbak? Dari Truk Jauh. Iya, Truk Jauh. Dari Muara Teweh, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.